kita ada store-nya ada di Cibinong, di Pajajaran, di Jalan Baru, Sudirman, store Puncak. Banyak ya? Iya. Waduh, mantap. Lapis Bogor ya? Iya. Mana? Mana ya? Sana. Oh iya, iya, makasih ya. Oke guys, nah sekarang kita lagi ada di salah satu stadion terbesar di daerah Cibinong. Nah sekarang ini kita diundang guys. Waktu itu kita pernah beli berapa? Satu lusin ya tuh ya? Satu lusin, satu lusin lapis Bogor Sangkuriang. Nah sekarang kita diundang karena sekarang ini ada peresmian varian baru Dri. Varian baru itu adalah kopi susu. Nah, penasaran kan lu kopi susu? Nah dia tuh guys. Dan dia juga sekarang lagi ada memecahkan rekor. Rekor muri, Dri. Jadi 500, tadi gua baca itu 500, bikin 500 plating ya. Plating di dalam lapis Bogornya. Makanya gua mau lihat juga. Ini dalam banyak yang beli. Iya, ngantri kayaknya. Lagi buy one get one kan? Jadi ada guys. Bisa 500 foot plating. Nice. Ini dari Enjoy. Enjoyaja.com, betul. Kalau promo boleh beli tapi antri. Reguler di yang sebelah kanan. Oh, reguler yang sebelah kanannya. Jadi buy one get one. Buy two get one. Datang sama aja. Bayar satu. Datang berdua bayar satu. Ini guys, ini yang rasa kopi yang baru. Ini yang original ya. Jame. Kita lihat ada apa aja di sini. Kayaknya seru nih. Jadi kita mau beli juga buat oleh-oleh di rumah. Jadi kalau di sini adalah anti antrian yang promo. Ini kayaknya Chef Anthony curi start gitu. Kita mau antriannya reguler aja. Oke. Yuk. Buat oleh-oleh di rumah. Maskotnya. Ada yang reguler antri juga di belakangnya. Langsung. Ternyata bisa ngomong. Bisa ngomong deh. Langsung Dri kalau yang ini. Lu mau beli yang apa? Jadi ini yang terbarunya tadi yang rasa apa aja? Kopi susu. Kopi susu. Nih, ini yang terbarunya guys. Ini yang terbaru kopi susu. Terus sebenarnya ada rasa apa aja sih? Vanilla, dia ada taburan Oreo-nya di vanilanya. Guys, ternyata banyak. Original full talas. Nah, ini original yang waktu itu kita beli nih guys. Oh, ini waktu itu kita pernah beli satu dus. Sama-sama ini. Mantap. Yang original nih sih asik. Ini harganya semua sama 20. Harga berapa? Yang baru ini harga berapa? 29 sama guys, masih 29 ya. Wangi lo kok. Iya, wangi. Ada wangi-wangi kok. Wangi gue ini. Brownies-nya ditambah sekalian. Oh, ini brownies yang waktu itu banyak yang cari. Nah, tuh banyak yang cari waktu itu. Oke, brownies. Jadi ntar kita bawa buat yang oleh-oleh dulu ya. Jadi selain nanti di sini ada kalau mau cari di mana aja? Kita ada store-nya di Cibinong, di Pajajaran, di Jalan Baru, Sudirman, store Puncak. Banyak ya? Iya. Aduh, mantap. Jadi semua yang rasa baru ini ada semua ya? Ada semua. Jadi hari ini launching. Launching rasa kopi susu. Kopi. Oh, double coklat. Iya, double coklat di tengahnya ada coklat lagi. Oh, boleh, boleh. Iya. Ini gua suka. Ini lagi promo 2 gratis, satu gratis satu ya? Datang berdua gratis satu. Oh, datang berdua gratis satu. Terima kasih. Datang berdua gratis satu. Saya dari Cibinong. Cibinong ya, mantap. Udah sering bikinan lu? Udah ya? Ya, makasih banyak. Enak ya, ya, makasih. Sering Pak, begini Pak? Sering, tapi yang di sana, yang di Bogor ya? Di galeri yang di apa dekat CCM itu, CCM. Oh, iya, iya, Pak. Kita dari sini, Pak. Langganan nih, Bu? Langganan. Alhamdulillah, langganan. Enak ya, Bu? Iya. Mas beli untuk siapa nih Mas? Oh, untuk istri. Untuk istri. Iya. Dari mana? Dari Gunung Putri, iya Mas Bu. Iya. Udah sering ya? Sering. Emang kebetulan saya yang bikin ya ini. Oh gitu. Pantesan ya. Iya, makanya ada acara ini di sini aja sambil iya sambil main. Beli, ya? Iya. 364.
Paling gue suka, keluarga gue juga, anak gue semuanya, istri gue semuanya suka. Jadi makanya beli banyak, guys. Wangi. Pasaran. Serapi ya, di atasnya yeah. Dikasih ini juga. Dia packagingnya bagus, terus kemudian dia bukanya bisa berlimpah. Jadi kita review ala-ala Bungkus Network. Guys, kalau yang belum pernah nonton Bungkus Network, silakan subscribe di Bungkus Network. Betul channel banget. Selalu awalnya makannya di dalam mobil. Dalam mobil dia awal-awal. Keren, mantap. Wangi banget tuh. Wangi kan? Hah? Aduh. Kok kayak mocha ya, kopi mocha. Susu kayak rasa-rasa kayak mocha. Kopi campur susu jadinya. Enak banget. Kita sampai beli sendok. Bentar ya. Sebelum kita makan, kita cicipi, kita berdoa dulu. Amin. Ada parutan keju. Dipotongnya juga lembut banget. Dia ada dua lapis ya? Ada dua lapis. Yang atasnya baru kopi susu. Aduh, wangi tuh. Kita cobain ya. Yuk, makan. I'm just gonna close my eyes and pretend that I'm not here. Yang gue suka dari lapis Bogor ini lembut, betul, lembut banget, manisnya pas, betul. Dan tadi gue coba yang atas ini, bener rasa kayak kopi susu ya, betul, kayak mirip mocha ya sebenarnya. Kejunya, waduh, kejunya juga melimpah, sampai jatuh ke bawah, guys. Kejunya asin-asin, lembut banget. Pantesan orang pada suka ya. Tadi ramai banget yang beli. Ramai banget. Ya? Ada yang dari Gunung Putri, dari Bogor, dari tadi Bandung loh. Dari Bandung ya. Bandung. Oh iya, Bandung. Bandung satu bis. Banyak. Juara ya. Dan dia punya kejunya itu enggak dikit, tapi dia banyak. Ada lapisan krimnya ya. Betul, ada lapisan krimnya. Gua kalau makan enak. Ini sampai nyangkut di sini, tokan. Ini gue nyangkut nih, nyangkut dikit nih, enak. Makan guys. Kalau lu gigit berbarengan, Ri. Dari atas sampai bawah. Gitu ya? Itu pas banget. Ini gue belum nih, baunya belum gigit. Coba ntar gue gigit ya. Wah, pas banget. Kalian gigit berbarengan. Iya bener ya, manisnya lu dapet, asinnya tuh dari kejunya lu dapet, enak. Kopinya juga dapet, betul. Ada keju tuh, bener. Nice banget ini untuk di rumah. Nice banget guys. Bener gak? Rasa kopi susunya berasa kayak moka-moka gitu. Tapi kayak ada kopi susu. Gimana sih? Benar-benar. Ini rasa varian yang terbaru, kopi susu. Amek. Kejunya enak nih. Enak. Berlimpah. Harganya berapa tadi? 29.000. Murah. Murah, guys. Kita juga bawa buat di rumah. Buat di rumah. Ini pasti suka nih. Oleh-oleh. Enak banget. Gue minumnya tadi kita beli yang es jagung. Es jagung ya? Ya, adanya di dekat pameran, tapi sebenarnya ada tempat mangkalnya. Aduh. Jadi bisa nonton liputannya di Street Food Village ya. Mantap. Ini es jagung benar-benar rasa jagung ya, Dik? Rasa jagung. Gue buka ya. Gue sedotannya hilang, Dik. Coba ini, guys. Ini ternyata yang jual Ciamikers. Iya. Thank you ya yang sudah jadi subscribers. Betul. Kita. Terima kasih dan semuanya. Sukses buat jualannya. Ini nggak sengaja kita datang, ketemu pas ketemu ya. Jodoh namanya ya. Minum guys. Nah. Rasa jagungnya berasa ya? Kayak lu makan jagung yang lu udah gigit ya. Betul. Jagung digigit sama dikasih susu. Jadi jasuke. Jagung susu keju. Ini dicampur keju nih, kejunya jadi keju betul. Jasuke dah. Enak. Enak banget. Enggak terlalu manis tapi jagungnya berasa. Rasa jagung. Bener-bener lu kayak makan jagung. Betul, enak. Terima kasih guys sudah nonton di channel enjoyaja.com. Jangan lupa klik komen, like, dan subscribe. Dan follow Instagram kita di enjoyaja.com. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa selalu tersenyum berpikir positif, dan berbuat baik senantiasa. Salam Ciamik.
Minum guys. Mau lagi gak deh? Packingnya guys. Packingnya cakep banget. Dan dia ada cara penyimpanannya. Kalau lu mau tahan lama, lu taruh di freezer guys. Di sini juga ada alamat-alamat ininya nih. Ya, ntar kita cantumin semua ya. Kita cantumin di bawah. Biji kopi. Pasti dong. Iya. Oke. Ciamik. Ciamik.